Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat bergabung lagi di channel saya. Edisi saat ini saya berbahasa Indonesia aja. Tujuan saya untuk mau kasih tahu bahwasanya masih ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan saat pandemic COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Segala sesuatu yang masih berkaitan dengan esensial masih bisa dilakukan. Salah satunya delivery, terus kerja untuk take out di restoran. Saat ini saya kerja untuk company yang namanya Ship, di mana pekerjaan saya adalah belanja grocery di toko, terus saya langsung delivery ke rumah mereka. Jadi di mereka, company kirim saya order lewat aplikasi, terus saya claim, saya belanja langsung delivery. Saya ajak kalian ke dalam toko, kita belanja, terus delivery ke rumah mereka. Oke? Untuk safety reason kita masih di haruskan pakai masker. Alright guys, ayo kita belanja. Kita udah selesai, saya udah selesai shopping dulu. Jadi sekarang kita check out. Alright, semuanya udah masuk. Kebetulan rumah mereka juga ada sekitar 4 menit. Kurang lebih begitu teman-teman, prosesnya kalau nggak salah sekitar 45-55 menit. Itu mereka belanja sekitar 128, bayarannya mungkin sekitar $12-13, terus ini customer-nya biasanya ngasih aku tip $10, jadi 45 menit bikin $22, ya lumayan lah. Hitung-hitung biar bisa bayar cicilan mobil, cicilan rumah. Alright guys, semoga kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Bye.